Ya, pemirsa, seorang pria pengangguran terpergok mencuri mesin jahit dan hampir jadi sasaran amukan warga di Medan, Sumatera Utara. Pelaku juga diduga merupakan pengguna narkoba. Warga di Jalan Sekata Medan, Sumatera Utara kemarin malam dikejutkan dengan seorang pria yang terpergok sedang mencuri di salah satu toko jahit. Saat beraksi, warga melihat pelaku hendak membawa kabur mesin jahit. Sontak warga berteriak dan mengepung pelaku. Beruntung polisi tiba dengan cepat di lokasi. Massa geram ingin menghakimi karena pelaku diketahui sudah berulang kali beraksi di lokasi tersebut. Pelaku adalah seorang pengangguran yang diduga merupakan pengguna narkoba. Polisi pun langsung mengamankan pelaku beserta barang bukti. Ya, maling ini ditangkap sama masyarakat sini. Karena maling ini udah kambuhan, udah balik, bermain di sini. Jadi maling ini di masalah karena ada geram. Terduga nih pelaku ini memakai. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dibawa ke pos terdekat. Kini polisi masih mengejar penadah barang curian pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.